Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan, dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni, haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Pada suatu hari, datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir, di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya, haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak, harus membayar gantinya seekor ganti seekor. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak,
ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel, lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.